Kementerian Pendidikan bersedia menghulurkan bantuan kewangan dan khidmat psikososial kepada guru, murid serta waris yang terlibat dalam tragedi itu. Yang berlaku awal pagi tadi. Okay, pihak kami akan memberi sebarang bantuan kami dan sokongan kepada ahli keluarga, okay, dari segi psikososial dan bagi pihak Kementerian Pendidikan sebab terlibat juga guru-guru dan murid-murid. Jadi kami akan masih tidak ada, saya tidak dapat memberikan apa-apa ke figure sebab masih belum pasti lagi. Bagaimanapun kami akan cuba sedaya upaya untuk menolong semua guru-guru, murid-murid serta keluarga mereka, okay, untuk melalui masa yang susah ini. Terdahulu Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengesahkan guru dan murid sekolah jenis kebangsaan Cina muncung antara yang terlibat dalam tragedi tanah runtuh itu.